أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, sedang sama-samalah kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala bagi masa kepada kita dapat boleh bersama pula pada malam ini. Dan lebih-lebih lagi yang kita apa nama ni, di dalam keadaan kita sehat wal afiah, dapat yang kita boleh mengabdi kepada Allah Taala lagi. Semoga dengan kita sehat, Allah Taala tak mati lagi ni kita. Dan sebesar-besarlah rahmat nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Semoga dengan sehat kita dan Tuhan panjangkan umur kita ni, sama-samalah kita buat amal, sama-samalah kita berbekal untuk kita nak makan lepas pada mati. Maka sebaliknya, tiap perkara yang kita buat amal ibadat, tiap perkara yang kita kerja amal ibadat, tak lain tak bukan nak sempurna dengan kita belajar atau kita dengar. Lebih-lebih lagi, amalan semayalah lah, semoga kita ada buat 5 kali sehari semalam hak wajib, hak fardu dan lain lagi sunat. Maka di antara nak sempurnakan amal ibadat kita melaluilah kita dengan belajar, kita dengar. Maka oleh demikian itu malam ini kita bersama pula penonton yang dikasihi semua, penonton yang dirahmati oleh Allah Taala, sama-samalah kita ambil bahagian sama pada malam ini. Kita mari melalui dengan kita mengaji atau kita mari dengar dengan cara laisuk hak baba canan paruk kita di Batas Baru ni. Maka sama-samalah kita ucap alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu taala. Semoga dapat boleh kita bersama pula pada malam ni dalam muzakarah sakut terdengar rukun semayel lagi. Rukun semayelnya apa nama ni ada 13. Kita peringat semualah nak kali malam mengajar, nak kali malam kita muzakarah. Supaya ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik dan pakcik panguh dia yang duk apa nama sedang mendengar atau yang melalui dengan laisok ni duk di mana saja, sama-samalah kita masing-masing perhati, masing-masing kita peringati sakut terdengar rukun sembahyang. Dan rukun sembahyang ada 13. 13 rukun ni yang tamonyo niat. Dan yang keduanya takbiratul ihram. Yang ketiganya berdiri betul. Yang keempatnya membaca Fatihah. Yang kelimanya rokok serta tumakninah. Yang keenamnya iktidal serta tumakninah. Yang ketujuh dan sujud 2 kali serta tumakninah. Yang kelapan duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Yang kesembilan duduk bagi tahiyat akhir. Dan yang kesepuluhnya diri baca tahiyat akhir. Yang kesebelas selawat Nabi la tahiyat akhir. 12 salat yang pertama, 13 adalah tartik. Maka 13 ni lah mestilah ibu bapa semua yang duk menutung atau yang dengar masing-masing lah kita pakat wi ingat, pakat wi nampak sungguh. Kerana 13 ni sebagai rukun sembahyang wajib kita mesti kita buat wi kena. Dengan aturan tunjuk ajar alim ulama, dia diambil daripada hadis dia Quran. Yang dicerita oleh Allah, yang digoyak oleh Nabi, kamar dia ulama ambil catatan dalam kitab ia masing-masing. Maka baiklah kita sama-sama kita berdengar supaya nak masuk le golongan semaya kita hak sempurna. Maka dalam 13 rukun terpenuntun, ia bagi tu bit 3 pula. Tiga saat ni ada rukun pekli, rukun pekli ada orang okay, panggil rukun hak jawasa buat teh. Ya ada ni. Berdiri betul. Rokok. Iktidal. Sujud 2 kali. Duduk antara sujud. Dan lagi so lagi. Duduk bagi tahiyat akhir. Ni hak amabila ni orang panggil rukun hak basa buat.
Nah, ha tu dia panggil rukun fi'li. Pas yang kedua dia panggil rukun kauli. Rukun kauli ni jenis bahasa kata hak bahasa tubik pada lidah kita ni. Iaitu ada lima, dan takbiratul ihram, dan membaca Fatihah. Ha lagi pulaknya dan membaca tahiyat akhir, selawat Nabi le tahiyat akhir, so lagi salih yang pertama. Ha ni orang panggil lima hak amabila ni ni, hak ni rukun kauli yang tubik pada lidah kita. Ha siapa-siapa dia baca hak ni tak kena, tak sah lah. Ha sebab rukun kauli hak ni hak wajib, hak rukum. Ha dah kata tak kena rabbi fi'li wajah, tak kena subhan rabbi ala, tak kena sami Allahu liman hamidah, hak tu sekadar tak dapat pahala kerana sunnah haidah ya. Ha hak amabila saat ni mulai pada takbiratul ihram, dan Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi le tahiyat akhir, salam yang pertama. Apa dua lagi itu adalah rukun qalbi, iaitu niat dengan tertib. Nah, begitulah penuntut dikasihi semua tu cara bila hak rukun 13 dalam sembahyang. Ramai lagi lah dah hak tak ada boleh bila, hak tak tahu pun ramai lagi. Hak sembahyang dengan gamuk, sembahyang dengan tak tahu. Pak kita tak selah masa sembahyang dengan gamuk dengan tak tahu. Kita sembahyang kena dengan belajar. Nah, apa tiap-tiap malam khamis nah, lebih kurang sejauh lebih-lebih akan kita mari sama-sama muzakarah sakut tenga nah, rukun semaya. Jadi lepas dah pergi lima adalah masuk malam ni yang ke aneh. Baiklah kita mari tengok dalam kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Asyah dan bermula soh iktidak itu ialah dengan pak syarak. Ha, tetap kalau selesai dah malam minggu kemarin dulu nung dah sakut teh dengan rokok ada pak syarat juga. Dah, amalan ni pula ngaji iktidar pula. Iktidar ni kalau kita bila rukun kok yo do yo duduk ya kene. Ya tamonia, yang kedua takbir, yang ketiga diri betul, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rokok, yang keenam iktidar. Ha baru masuk ya kene baru eh. Ada lagi 9 lagi apa nama ni 13 dah. Ada lagi 7 lagi. Ha baiklah kita jangan duduk tinggal. Tak ada uzur pun kita bersama-sama nak malam khamis ha mengadakan cara kita melalui esok kita mengaji dengan cara dengar dengan esok melalui kitab lah. Ha dah. Ha baik. Kemudian riwayat kata musannif kata bermula sah i'tidal itu dengan pak syarat. Jadi kita retilah kita duk iktidar semaya tu tepat sami Allahu liman hamidah. Bakik pada rokok tu. Nak sah dia ni ada pak syarat. Ha dia ada pak syarat. Pada lepak syarat tu gapo? Ha perhati molek dah takut kita buat tak kena lah. Kalau kita buat kena dah alhamdulillah. Eh kalau tak kena kita bikki. Paha kita duk semaya lepas dah tu kena qada. Eh kena qada sebab dia panggil tak terlucuk, tak terlucuk. Segi masyarakat nampak dah pergi sejik setak motor turun masjid. Tak ke? Ha, tapi segi dalam akhirat esok ni tak terlucuk dah sebab kita semaya tak kena. Ha, sebab itulah kita nak belajar, kita nak dengar dah. Yang tamunya di dalam pak karo sarak bagi nak soh iktidar tu. Bahawa ada ia sore. Kamadienyo daripada sempurna rokok. Jadi nak sah iktidah yang tamu ni kena sah dirokok dulu. Ha kena sah dirokok dulu. Dengan bahawanya kalau kita kira rokok tak ada tomak ni noh. Ha kita ngaji minggu kemarin lepas ni. Syarat nak sah rokok ada 4 perkara, kamar dia ada 4 perkara, tak ada tomak ni noh. Tunduk kat depan dah. Nah, pas tunduk tu kosak rokok dah. Pas tunduk tu pula dahnya. Nah, tunduk tu beladahnya sepenuh dah Fatihah dia. Fatihah su molek dah waladhallin molek dah. Pak rokok ada kat depan dah. Pak tu rokok tu tak ada kosak mengga lain dah, kosak rokok dah, tapi tak ada tomak nino. Rokok lama sungguh tapi duk gerok. Duk denyuk. Denyuk betih, denyuk kaki, denyuk tangi. Tu dia tak ada uzur apa, kalau uzur tak apalah. Tak ada uzur gapo tu. Tapi denyuk dia kaya panggil perangai dia lagu tu dah. Namo kata rokok ya tak ada tomak nino. Nah dah. Habila rokok tak ada tomak nino, mari kepada iktidar kita bangun sami Allah tu tak sah. Hageno boleh kata tak sah. Kerana di rokok tak sempurna. Di rokok bukan tak sempurna dah, tak sah sebab rokok tak ada tomak nino.
Ha, tu syarat yang tamu deh. Ha, syarat yang tamu ni dengan makna nak ayat katanya, ha, apa nama ni? Ha, nak bui apa nama? Nak bui kita sepenuh rokok dulu, ha, lepas tu barulah kita wa'id tidak. Ha, so penutup deh. Tengok yang kedua pula. Yang keduanya daripada pak karo iktidar ni. Kembali ia sorelah. Neh, orang musolli semayah tu. Kepada barang yang mana kepada tepat ada ia sore dulu daripada rokok. Ha, yakni orang panggil kelik tepat hak belum daripada rokok. Yakni kira lah. Namun sudah rokok pak tu sujud lalu tak sah tu. Nah, jadi iktidar ni mana kita kena kembali ia kepada tepat, kepada barang mana tepat. Barang yang mana tepat ada ia sore dulu daripada rokok. Yang ni kita kelik tepat hak belum daripada kita rokok. Yang ni kiamlah. Ha deh, lepas kita terokok bangun diri tu. Ha tu dia panggil iktidar tu, syarat yang kedua. Ha syarat yang kedua nama rokok pak tu gak turun sujud lalu. Tak ada diri tu. Ha tu dia panggil tak sah. Iktidar ni dia nak bakit daripada rokok, belum daripada rokok tu kita gapo? Yakni berdiri betul. Ha nak diri. Ha tu syarat hak yang kedua. Nah, ha syarat yang kedua nak diri betul bagi orang kuasa lah, tak kuasa tu kuasa dia dah. Ha ni kecik hak segi kuasa dah. Baik. Ha tu yang kedua lagu tu. Ha iktidar ni mana kita kembali ya sore kepada barang yang mana kepada tepat ada ya sore dulu daripada rokoknya. Mana kelik ah ha, berdiri betul belum pada dia rokok. Ha nak pergi ke rokok ya diri dah ke? Ha tu buat diri. Ha hak ni tak apalah banyak ke kena kita kata. Baik, so. Ha yang ketiganya pula. Yang ketiganya daripada tiga daripada empat perkara. Syarat bagi nak sah iktidar. Dah baik. Jangan kosak ia sore dengan kembalinya kembali sore lah. Nah, ha, itu akan yang lain daripada iktidarnya. Ha, jadi masa kalau kita kembali kerja iktidar tu, jangan kita duk kosak muka lain. Ha, yakni semata-mata kita nak kosak kerja iktidar lah. Dengan bahawanya misalnya kalau duduk rokok. Nah, kalau duduk rokok, lepas tu kejuk. Kejuk wahnya luruh misalnya, gong tak perabung. Pongnya berikah naik selalu lah. Ha, pakai dia, pakai hak ni selalu, ha, tu tak sah tu. Sebab kita berikah naik saat ni tu dengan kejuk wahnya luruh. Ah, deh. Atau orang duduk kota yang besar kejuk kata mutu belagu gong. Tu ada rokok, pong berikah naik. Berikah naik tu pakai tak tu rokok semula lah. Mereka dia pakai ngau ni, ha, tu tak sah tu. Sebab kita bangun saat ni dengan tak ada ada kosak kali. Ha, dengan tak ada ada kosak. Atau kejuk dengan orang panggil. Assalamualaikum. Orang masuk rumah. Oh, kita pun kejuk pah bangun lah nak jenguk siapa dia. Ha, tu pun tak sah juga. Sebab orang panggil kita kejuk saat ni orang wisalai. Ha, kita pergi pah bangun lalu. Ha, ada apa kalau kita turun semula. Ha, lepas tu kita sami Allah semula. Tak apalah. Habis saya kita kejuk dengan orang panggil pah naik. Ha deh. Bila naik pah tu, kita pun ditujuk dengan tu. Ha tu tak sah lah. Ha, sebab kita iktidar bakit pada rokok saat ni tu dengan kejuk ya. Ha, dengan tak ada-ada kosak, kita kejuk. Ha tu batal. Semaya kita sebab iktidar dengan tak ada-ada kosak deh. Ha bangun saat ni dengan kejuk dan sebagainya. Ha tu yang ketiga. Tengok yang keempat pula penonton. Yang keempatnya daripada Pak Karo. Ha deh, syarat bagi nak sah yang keempat iktidar ni gapo? Tomak nino di dalamnya di dalam iktidar. Ha ni penutur dikasihi semua yang dirahmati oleh Allah Taala, di sinilah banyak sekali tempat orang semaya punah. Punah dengan tak ada-ada tomak nino. Deh, lebih-lebih lagi orang tino. Allah, ya semaya gak? Sami Allahu liman hamidah. Tu tangi pak perum sujud selalu dah. Ha, beringat molek dah. Makcik kat way dia, kita ni umur banyak dah. Dah, kita ni orang tua dah. Jangan kita semaya dengan tak ada tamak ninoh. Dah, ha, tamak ninoh ni gapo? Beradu sebetar antara dua gerak. Lalu tu ulama dobik mari beradu sebetar sekodah mana? Subhanallah. Sekodah tu. Bukan dah lama. Tapi sekodah subhanallah tu, nak we beradu habis anggota kita. Pak kalau kita beradu lama sungguh tapi tangi duk gerak.
Kita beradu lama sungguh, tapi heret kain. Ha, tak ada beradu juga. Dah, kita beradu pula tapi duk denyuk tubuh, nyuk-nyak, nyuk-nyak. Sini payah sekali ni. Dah, payah orang panggil apa nama nok nok jadi kita tu kena dengan molek tu. Bebih lagi kalau sami Allahu liman hamidah, ha tukar kaki jojak, jojak. Patut Allah belana lagu tu. Dah, belana pun untung tu dah. Sami Allahu liman hamidah, balik ni. Balik ni. Lepas turun sujud. Ha tu tak sah. Sebab tak ada tomak ninah. Nah, tomak ninah ni orang panggil beradu sebetak antara dua gerak. Gerak mari pada rokok. Lepas kita nak pergi pula kepada sujud. Hatilah tu nak beradu sebetak sekadar subhanallah. Nah, syarat bagi nak sah dalam iktidar ni. Ya tomak ninah ni ya bukan rukun. Nah, tomak ninah ya bukan rukun. Cuma ya syarat bagi nak sah dalam iktidar. Nah, apa semua tomak ninoh les maye hok jadi syarat tu, ya ada apa tepat ji. Dua tu selalulah yang nama ji kedua ruan ini. Ha, ada pak tepat. Kena kedok beok kat mah. Ada pak tepat kena dok. Dah, dale rokok, dale sujud, dale iktidar, dale duk antara dua sujud. Pak tepat ni ni syarat ya kena ada wi tomak ninoh. Ha, tak ada tamak ninah tak sah lah. Ha, ni setengah daripada dah semaya nak sah iktidar ni adalah di antara kena wi ada tamak ninah. Ha, beradu sebentar jangan duk gerak kok mana-mana sekadar subhanallah. Ha, sini berinak molek dah duk di mana saja penonton duk dengar kita semayanya duk gaduh. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangi. Betul di poho. Rabbana lakal hamd. Turun. Pak kalau kita lebih kepada subhanallah kita duk dia ya sunat pula. Tapi kalau kita lamu siapa teluh Fatihah, ah tu dia panggil batas maya pula kerana rukuk pendek situ. Oh beradu lamu. Kalau Fatihah sub. Okey, ah tu dia panggil batas kalau dia sengajalah sebab situ dia panggil rukuk pendek. Kalau dia tak sengaja kena sujud sawi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Duk dia. Pas masa dia tu, ngaya nak sujud tu, celah tu teluh Fatihah. Ya sengelai. Kalau sengelai, batal. Kalau tak sengelai, kena sujud sawi. Ha, sebab situ, ya rukun pendek. Rukun pendek, lelah semaya ni, penutup dikasihi semua, ya ada dua. Di itidah, dah, ha iktidar dengan duk antara dua sujud. Hak tu dia panggil rukun pendek. Ada, nanti lah insya-Allah dia akan cara kau depan pula tu. Ha dah, ha terbaik. Habis itu. Pak syarat dah. Ha ingat molek. Ha pak syarat bagi nak sah iktidar, dah, ha selesai mana wis penuh, mana wis sah dalam rokok so. Dah, pak kita apa nama ni? Ha kembali daripada ha kembali pada rokok, we jadi betul dulu. Ah, jadi kian lepas kita tu dua. Lepas yang tiga masa kau kita bangun betul tu jangan kosak yang lain. Yang keempat nawi ada tomak nino. Ah, habis tu syarat dia nya. Nah, syarat bagi nak sah tomak ni. Ah, syarat bagi nak sah iktidar. Habis. Dan sunat membaca pada tetak kala akak kepalanya, kepala seorang semayalah. Sunat ya akak kepala tu dulu daripada rokoknya. Dah. Jadi sunat tetap kalau ia akak kepala daripada rokoknya. Orang panggil bila ia akak kepala daripada rokok, sunat ia baca apa? Sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Nak wik kalimah oleh apala akak, mulut pun sami. Bukan tak ada betul dah, terbaru sami'allahu liman hamidah. Itu lucu dah, itu lucu pala sunat dah. Diri baca sami'a tu boleh pala tapi nak sekali akak pala mulut pun sami'allahu liman hamidah. Ha tu berasa lebih dah tak tu dah. Ni kakak hak kita semua tu. Hei dah kena belajarlah jadi kali molek. Ha tengok muka lain pun dah kita buat sekali boleh dia demo tekan dengan kita. Ha benda ni kena buat lagu ni we. Kena buat lagu ni we. Kita buat aja boleh. Ha hak ni masa kita akak kepala nak we naik sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allah baru ni ambo peringat tedah. Jangan duk sami oh. Ha ada setengah-setengah sami oh, sami Allah. Ha jangan oh jangan.
Dah, ia kena sami'ah. Kalau sami'ah, atuk dia panggil hamzah. Ha, ni mo ni kalau rasa kita tak ada ambil amati kok. Jadi, ginga kokse gitu. Yalah, moga kita ginga tak tahu eh. Nah, dia ginga tak tahu sabit dia apa nama ilmu dia banding supaya dengan saya. Nah, ilmu dia banding supaya saya. Pada kita ada cerah eh. Apa berlaku hasil ni khisi, hasil ni mari, apa betul ni pulak dah gambar yang berjujuk, apa ni khisi panjang, apa buka apa enggak, ada sari burung sinik, banyaklah burung sinik duduk berkukuk misalnya. Apa habis? Apa ni bunga, apa bucu tak ada dipagang musyai tu, anak kucing. Bapa boleh bila sosok tu? Karena ia cerah. Oh, dia tak cerah gelak lah, tak ada apa-apa beromoh. Gelak nak bila tak leh. Ha, gelak. Ni lagu tu, kalau kita buat amal dengan cerah, dia boleh cerah dah. Kita tak pergi baca lah sami'a. Moga ia salah. Sami'a pun tak juga nak sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Duk tengah halkum ayy. Dah, ayy duk tengah halkum, duk sekali dengan ha. Sami'a. Dah, ingat molek. Walaupun dia bukan rukun. Bukan sunnah aba'ah, tapi sunnah hai'ah. Bila-bila kita semayah dah, kita buat wikno, dia boleh pahala. Haa, apa tambah laginya? Sami Allah ni nak rakyat katanya, dia ada satu kisah. Nah, dia ada satu kisah jami Abu Bakar nak semayah sekali dengan Nabi. Abu Bakar ni, dia tak tinggal lah jemu. Oh, apa tambah-tambah lagi, takbiratul Allah pula dah. Tapi dia perangai Abu Bakar ni, dia akhlak dia molek. Dia nak pergi berjemaah dengan Nabi di masjid Nabi, bawa oleh ada satu orang tu. Dia cerita nak boleh tubik sami'a ni. Sampai kata lain tu, Allahu Akbar belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar belakang. Mari sini sami'a so ni kok mana? Ayat ada kisah. Jadi Abu Bakar nak mari jemaah. Nah, nak mari semaya jemaah, ada seorang-orang tua, orang betina pula dah tu. Duk depan Abu Bakar. Jalan koho, koho, koho. Pak Abu Bakar, dia adat dia, dia tak lakuh lah orang tua, litah orang tua. Walau dia gaduh setara mana pun. Ha, tu nak adat dia, dengan orang tua tu. Nah, kamar dia, dia tak litah. Orang tua tu pun nak main Abu Bakar dah. Seolah duk galak Abu Bakar, tak sewidah takbir lah. Tak sewidah semaya ni. Ha, tak sewidah takbir tu Allah ko, atau tak widah ke lalala ayat tamu ko, dia nak main dia. Nak jadi cerita, bawa molek, bawa siapa di pintu. Dah, siapa di pintu masjid. Orang tua saat ini, hatinya saat ini, pum, berat lagi. Tak ada masuk sejid, tak. Lakuh berat lagi. Ha, Abu Bakar kata, haa, kena lah. Ini mana main dia lah. Lepas katanya, hatinya saat ini, atau jatah, tak salah, ada khilaf, ada kata jatah, ada kata hatinya. Kamar dia, orang tu saat ini, kata tua, duduk main depan Abu Bakar, duduk lilak-lilak, buat anjur-anjur jalan tu. Kena kepada Yahudi. Bukit Islam tak lah. Ha, selalu satu daripada buat, apa nama ni, meralikkan Abu Bakar lah. Mana sepengah dia sekat tak si Abu Bakar sebaya bersama dengan Nabi, dengan cara, dengan cara takbir taulah. Paku kamar dia Abu Bakar tu, bila dia masuk sejid, dan masuk di pintu sejid, dia tengok Nabi duduk dalam rokok lagi. Ha, tu. Nabi duduk dalam rokok lagi, duduk rokok itu. Abu Bakar masuk pintu puak, tengok Nabi duduk dalam rokok lagi. Abu Bakar puji kepada Allah. Allah, tu nak ayat demo deh, semua-semua deh. Sikit pak perkara yang Tuhan bagi, benda baik, selalu lah. Tak bertinggal-bertinggal. Deh sama taruh nak semaya tu deh lagi. Deh, nampak Nabi duduk rokok tu, dia selalu, alhamdulillah, puji bagi Allah. Sebab dia ni deh dengan Nabi. Kamu dia takbir. Bila dia takbir saat itu, dia tua rokok. Jadi Nabi pun tak ada baca Allah lah. Gitu baik. Sami Allahu liman hamidah. Gitu baik itu selalu siapa kelanin. Patut sabit orang panggil Sami Allahu liman hamidah ni. Kalau kita kira mari makna dia. Gapa nama? Sami Allahu liman hamidah. Telah dengar oleh Allah Ta'ala. Nah, hamidah akan mereka yaduk muji. Sami Allahu liman hamidah akan mereka yaduk muji. Sabik orang panggil siapa dia puji ni? Kata setengah ke Abu Bakar lah.
Abu Bakar lah puji bila dia masuk pak tepat semayah. Dia nampak Nabi duduk semayah, duduk dari rokok. Yes, dia pergi kata alhamdulillah. Mana puji tu eh? Nabi pun bakit pada rokok. Dia kata, sami Allahu liman hamidah. Telah dengar oleh Allah Ta'ala, man hamidah akan mereka yang mujinya, iaitu kena pada Abu Bakar. Haa, sini kisahnya. Lepas daripada tu kot, siapa kelaning? Bakit daripada rokok, nak hijauin. Tidak, kena kata, sami Allahu liman hamidah. Masuk dalam sunat haid. Oh. Tapi baca wikna, jangan sami o. Oh. Jangan sami a. Sami'a. Perenyik tak apa. Ini dah sami'a. Dah sami'a Allahu liman hamidah. Ha, telah dengar oleh Allah akan mereka yang duk muji. Ha, tu kisahnya. Dah. Akan beri mari sini pun lagu tu. Masa tu kau kita akat kepala tu. Sami'a. Lalu dah. Dah. Sami'a Allahu liman hamidah. Oh, jadi betul. Ha, baca wikna malak. Dah. Habis. Dan apabila betul berdiri nyonyo sore, apabila jadi betul diri betul molek lah. Sami Allahu liman hamidah. Bila jadi betul molek, ha, lalu tu kata dia sini, maka membaca yo sore. Maka membaca mana sunat membaca pula. Sami Allah tu sunat dah. Pas baca pula kau kita diri betul ni, baca gapo? Ha deh. Rabbana lakal hamdan kasiran tayyiban dan mubarakan fi. Tak apa juga. Oh, dia mau kata panjang. Apa panjang? Belah ambil hok pandok. Ya boleh tiga sini. Nah, boleh kita baca hok pandok. Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga. Rabbana walakal hamd. Boleh juga. Nah, apa tu rabbana lakal hamd? Tiga situ. Ada polah, tak ada jadi duk balah gapolah. Allahumma rabbana lakal hamd pun boleh. So. Dah. Rabbana lakal hamd dua. Rabbana walakal hamd tiga. Pakal kita nak tambah sikit lagi, rabbana lakal hamd. Dah. Kasiran tayyiban mubarakan fih, boleh juga. Pakal tu dari kita ni hok panjang, ya terkena. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi. Ada wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min asyita min syai'in ba'd. Ha ni hak panjanglah. Ha kita ngah panjang tak kena sok modah. Ha itu hak panjang. Bos kau dah baca panjang ni tak ada apa lagi lah. Tak ada maksud dah kita panjang dok. Ha nama kata nama rukuk pendek panjang tak leh. Dok tak apa lagi sok dah tu. Ha sebab kita puji kepada Allah. Allahumma lak, Allahumma rabbana, rabbana lakal hamd, bagi engkau jualah Tuhan yang amat terpuji. Sekat tu tak apa dah. Tak baca langsung pun sah, muka tempat ia sunat. Tapi kalau kita tak baca, lucu pahala. Bacalah pun untung. Nah, boleh tiga. Rabbana lakal hamd, boleh juga. Rabbana walakal hamd, boleh juga. Allahumma rabbana lakal hamd, boleh juga. Atawa rabbana nah lakal hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, boleh juga. Nah, tapi untuk oleh kita boleh baca panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syitta min syai'in ba'd. Ha ni hok panjang nah. Ha kalau baca mil u pun tak apa, mil a pun tak apa. Namo kawan ni kata aku pergi belajar rabbana lakal hamdu mil u. Aihon ni kata aku pergi belajar rabbana lakal hamdu mil a, kena aku dua-dua. Mil a apa tak apa, tapi kalau mil a belako. Kalau mil u lako-lako. Ha, dah penonton dikasih hal sini orang pergi masuk di dalam sunat haid. Oh. Ha, lagi. Dan lagi pula kata dia dan sunat mengakak. Ni dua ayat kalau sunat lagi ni. Dah, hok sarap pak kalau tadi ya. Dan sunat mengakak dua tanginya, dua tangi sore. Mengakak saat itu seperti yang diakak pada tetak kala takbiratu ihram jua. Ha, sunat kita akak tangi. Nah, sunat kita akak tangi, pas akak tangi, supo kita akak tangi takbiratu ihram. Ha, deh. Pas lagu mana? Ha? Nah, akak tangi takbiratu ihram. Diri takbir itu rukun. Diri akak tangi itu sunat.
Kamal dia akak tangannya. Nah, Allah. Ha, jadi ibu tangi ni berbetulah dengan cuping telinga tepat pakai subeh. Ha, retina subeh. Pak jari kita ni betulah dengan cuping telinga atas. Hok ni orang panggil dah, orang panggil takbir hok molek sekali. Kalau masuk orang putih orang panggil very good. Kok dah baik. Very good juga panggil dima. Takbir lagu tu. Kalau Arab orang panggil jayidan. Oh, penuh molek tu. Kalau takbir tak kat tu pun boleh halal dah. Tak ada apa dah. Allah. Tak ada apa dah. Di kita akak tu boleh halal dah. Kata kena tinggi akak tara tu. Boleh lagu. Tak ada apa. Boleh dah halal. Tapi tak jadi warigut dah. Tak jadi dima. Jadi pocai. Kau datuk baru. Boleh dah. Ada. Tapi orang nak molek kau. Hak kita ngaji bak takbir tu ihram lu. Sunat kita akak. Dua ibu tangi bertelai dengan cuping telinga. Nah, apa tu jari kita bertelai dengan hujung telinga kita. Hak tu hak molek. Pas tu kalau retina kapik sikit. Kapik sikit retina, kapik sikit. Kita orang jatuh buka. Buka pun jangan kita tengoklah tara demo ni. Ni buka tak kebe tepuk ke demo dua orang. Lek ni pun tepuk, lek ni pun tepuk. Allah, Allah. Tapi law ni dia boleh buat weh tempat masjid dua COVID semik-semik boleh buat. Nah, ha, kalau tak ada uak semit-semit tak leh weh, kena buka sikit yo. Retina kapek, orang jatuh buka. Pas buka jangan luas sangat. Pas tangan kita ni buka tapak tangan jadi rokok. Jangan ada kepal gitu, ni ada kat tepal pun. Ha, kita buka tapak tangan, jari kita ni winunur sikit hadap pada kiblat. Loh, dalam kitab royak belaka, ulama duk royak tunjuk ajar hak Nabi dia buat lagu tu. Ni orang semayat cara sunnah ni. Nah, awak tanya Nabi ni. Di antaranya, sahabat Nabi kata, solu semayalah kamu, kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana mu tengokku semayal? Pak kita nak tengok penutup Nabi semayal, Nabi kita lama, 1400 lebih dah Nabi mati. Pak nak tengok telah mana ya? Ha, dalam kita tak boleh nak tengok Nabi itulah, melalui dengan kita tahu, mengajak, melalui kita tahu dengan kita cara dengar, cara mengaji, cara mengajar lah kita lah. Sabi orang panggil ra'aitumuni usalli kama apa nama? Ha, Nabi kata, "Sallu ismayalah kamu. Kama ra'aitumuni usalli, kama ra'aitumuni sebagaimana kamu tahu." Nah, ha, kita nak tahu sebagaimana kamu tengok. Kama ra'aitumuni sebagaimana kamu tengok. Ra'aitumuni kama alimtumuni sebagaimana kamu tahu. Ha, melalui tahu tu melalui kita mengaji, kita mendengar, kita menadah kita, kita mengaji kita. Ha tu cara wa'i molek. Sebab tabik tu hewi kena molek. Dah, tengok orang pergi terima surat pakar sana yebak. Pejateri, pejatu. Oh lah cara hola kaki, hola tangi, berjalan, beranju. Apa tu? Karena orang hok nanti nak uri sapa serta peket kita, perinja kita ni adalah orang lebih. Maka bila dia lebih, kita menghadapi dia, kena ada cara. Pas tu hewi pun untung tak kena kerja. Tu hewi makhluk, tu hewi makhluk. Tuhan yang menjadi kita, belah kita, jaga kita. Lepas kita semayah ni, aturan tempat hok molek-molek tangan kita buat, we know lah. How we know tu kita melalui dengan belajar. Nah, tempat sami Allahu liman hamidah. Haa, dah. Supaya kita akak tangan, supaya takbir atau ihram. Habis, so, baik. Dia kata lagi. Dan lagi pula dia kata lagi, pada tetap kalau turun kepada rokoknya, rokok sok ke. Ada kita semaya dengan Tok Imis, semaya sore diri, kita jadi Tok Imis diri pun, bila sem. Waladhalin. Lepas tu, amin. Lepas tu, kalau masa kita rajin surat surah, macam surah. Dah. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Lepas kita nak turun rokok tu, sunat kita akak tangi pula. Kata akak pun, soh. Dah. Nak turun daripada kita kiam, sama ada kita semaya baca surah, tak baca surah pun, kita nak pindah daripada kia sudah baca Fatihah, nak turun kepada rokok, sunat kita akak tangi. Apa masa kita akak tangi pun, supaya kita takbiratul ihram lah. Ha, akak tangi, supaya kita takbiratul ihram. Perkataan inilah. We betul leh, apa nak, ibu tangi dengan cuping telinga. Hujung jari ni, betul leh dengan hujung telinga tak. Aku itulah. Pas we berokok, hadap kiblat sikit. Buka tangan kita tu. Apa tu pada rokok lagu tu? Ha deh. Ha dua. Dan pada tetap kalau bangunnya bangun sore daripadanya daripada rokok kepada iktidal. Ha tak ni?
Itulah kita Allahu Akbar turun rokok. Nah, sudah turun rokok saat itu kita sami Allah tu, ha sunat pula kita akak tangi. Nah, ha sunat pula kita akak tangi sami Allahu liman hamidah. Ha dah, akak tangi pula. Ha ya ada satu kisah pula tapi satu kisah hok ni orang panggil nak jadi cerita. Dah, orang panggil Loh dengan dah ya dua ni yang nikah. Sudah nikah gapo ya kasih sungguh lah. Ha, tapi ya semaya tak pandai. Ah, midah ya semaya tak pandai. Ya turut Loh dia. Kama dia Loh pun bila ya semaya kau siapa diiktidah. Ya sumuk sumuk lah dah tu. Moga sami Allahu liman hamidah. Eh, orang dia tak reti lagu tu weh. Orang dia royak sami Allahu liman hamidah nak berlapar sunat bangun pada rokok. Tapi midah ya pakai kata panggil nama dia. Ha, sudah juga weh. Midah lain lah. Midah ada tengok ni buka apa kali. Lepas tu, abis dia pun, sami Allahu liman hamidah. Akik pada rokok. Kama dia midah dah berkata, Allah abis aku ni saya sungguh. Aku lah semaya je buh nama aku lagi. Ha, jadi silap peh pun untung. Pamari dua rakaat pun, sami Allah lah. Panggil pelodoh. Ya terbelah lah. Ya tiga aku diri ni oyak. Aku nak panggil tik nama. Bila kata aku tak sayang dia pula dah. Naknya jadi deh. Apa mari ke ayat 3? Sami Allahu liman hamidah ya bello. Ah, buat kerja dah lah dah pun. Ya buat tu ya bello. Ha, ya temu gak acak kali dah. Apa nama ni abel panggil dah dah. Ha, okey dah ya sami Allahu liman hamidah. Bukan panggil namo. Eh, ada gak cerita lagu tu penonton deh. Ha, buat tak reti dia dah. Baik. Tiga dah. Yang keempatnya dah, yang keempatnya daripada. Dah, dan daripada tetak kala betul berdiri. Ha, dan daripada. Dan pada tetak kala betul berdiri daripada tahiyat awalnya. Tahiyat awal sorelah. Ha, dah, sudah dia baca tahiyat awal pada kak yang kedua. Dah, keluar tu baiklah sembahyang apa nama ni? Ha, sembahyang apa nama ni? Sembahyang subuh tu. Jadi bila ia boleh rakaat yang kedua, tahiyat yang kedua ia ada tahiyat. Sudah tahiyat yang kedua tu nak kerja rakaat yang tiga. Ahok tu sunat kita akak tangi pula dah. Sudah kita baca tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Lepas tu sunat kita akak tangi pula. Akak tangi pun supaya takbir ihram tu lah. Nah, dua ibu tangi bertelai dengan cuping telinga. Ha, bawah dan hujung jari bertelai dengan hujung telinga atas, hujung telinga sebelah atas. Ha, lepas dah kita baca tahiyat awal dah. Ha, sudah tahiyat awal bila-bila kita bangun. Pasal lagi nak molek bila lafaz Allah ni kalau ya pan ya tikah tak jauh. Sosor rukun kita pindah tak jauh, wi pandak. Ni bila kita sudah tahiyat awal ni nak mari kiye ni ya jauh. Ha, wi panjang sikit. Allahu akbar sekali lalu dah. Turun tangan pop atas sikit pada pusat, bawah sikit pada dada, wi berat lik kiri. Tangan kanan pegang pergelen ni. Allah tu cara semaya dah dalam mazhab Syafi'i lah. Hak demo dok tok lagu tu belah ke demo lah tu dalam mazhab yang lain pula. Ada dok tok lagu tu, ada lepas betul pun ada. Dah ke? Ha, kita ni Allahu akbar, turun tangan atas sikit pada pusat, rendah sikit pada dada, dah. Ha, patangi kanan pegang pergelengi. Ha, lepas tu wi berat sikit belah lik kiri. Dah betulah. Tu cara sunat hak dalam kita semaya. Ha, dah habis. Dah habis. Hana ayat atanya, hak sunat kita akak tangi le semaya ni ada empat-empat penutup. Dah, mana kata empat-empat nak sarut selagi? Iaitu ketika takbiratul ihram. Diri takbir tu rukun Allah. Hu akbar tu. Dia akak tangi sunat. So. Lepas tu turun daripada rokok. Suwaladolin rokok. Ha, rokok tu akak tangi sunat juga dua. Lepas tu sudah kita duduk di rokok, kita nak iktidah. Lepas pada baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lepas kita nak hijau sami Allah lima, sunat akak tangi pula tiga. Lepas yang keempatnya, sudah kita baca tahiyat awal. Bagi semaya ngorek, bagi semaya iso, bagi semaya zuhur, bagi semaya saya ada tahiyat awal. Kami sudah kita baca tahiyat awal, kita bangun nak hijau rakaat yang tiga, sunat kita akak tangi pula. Jadi pak tepat tu lah weh. Tapi orang tak kena akak-akak semata.
Rakaat yang kedua pun akak. Ha. Rakaat yang keempat pun akak. Aceh dah tu. Kalau akak seumur ceh dah tu, orang tak ngaji dah. Kalau ngaji pun duduk hujur-hujur. Pujar celek, pujar celek. Ha, nanti orang kata, Wallah Allah nak turun dah. Ha, dia tak ada perhati mana. Orang ngaji back tu, dia nak panggil palpah. Ya. Bila palpah masuk lepas kat teh, kena bangkak. Kena bangkak kau tu ime, kena bangkak kau nayo, kena bangkak kau tu meni, kena bangkak kau tu kotik, kena bangkak dalam cu, kena ngaji belakang. Tu yang malah, dua hujung-hujung. Ha, bila dua hujung-hujung, dia tak tahu, dia tak perhati. Kamu dia semaya, takbir, tak ada beradu-galu, nama atau berjuruh kali dia. Dok, pak tepat tu, ingat molek. Ha, kalau bukan tepat, kalau dia suruh kita akak juga, tu bit makro. Kalau jadi gerak tiga kali turuk-turuk, bawa pada batas semaya boleh jadi. Ha deh tu dia antaranya. Ha habis itu selesai cara bab deh bab semaya iktidal malam ni syarat bagi nak sah sah iktidal ada pak. Lepas tu ya wa'ari sunat 3 pak karo deh. Ha dalam bab dalam cara lepas pada iktidal saat ni tu deh. Habis itu. Ha lepas tu semulalah pula. Ha dia kata laginya bermula yang lain daripada pak tepat ning tiada sunat akak dua tanginyo. Deh pak tepat habis dah saat ni. Ha, takbiratul ihram akak tangis so. Ha, pindah pada rokok dua. Sudah wala dalim nak turun rokok dua. Patut pindah pada rokok. Ha, mari pada itidal sami Allahu liman hamidah tiga. Patut bakit pada tahiyat awal pak. Ha, lain pada pak-pak ni kata dia tak sunat. Kalau kacau buat juga makruh. Tidak bawa pada batas semaya tiga kali turuk-turuk. Ha, teringat penutup deh. Ha, baik habis itu. Dan sunat membaca kunut pada iktidal yang akhir pada semaya subuh dan semaya witir pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Ha tu gape kunut tu dia baca lah iktidal lah kunut. Lepas Rabbana lakal hamd tu gak ha, baca kunut. Ha tetapi kunut hak baca lepas pada iktidal hak Imam Syafi'i. Ada juga kunut dia baca belum pada rukuk. Nah, surah al-dhalim baca surah. Ha sama tahun tu rokok, ha kunut ada pula situ. Tu hak Imam Malik. Ingat molek penutung dah. Imam Malik baca kunut juga tapi belum daripada rokok. Imam Syafi'i baca kunut. Nah, selesai daripada rokok, yakni dalam iktidal. Adapun Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dua-dua ni tak baca kunut. Tapi tak ada kena balah apa-apa. Masalah khilafiyah. Hak demo buat cek Imam Syafi'i. Hak demo tak buat cek Imam Ahmad dengan Hanifah. Ada kena balas apa? Nak ke? Ah ni orang hak baca kunut bidah oh Nabi tak ada buat ya pandah-pandah. Nak ke? Demo tak sewak ha belah. Tapi kalau kita duduk dalam Imam Syafi'i tak baca kunut semaya kita cedera. Cedera ni tak nyanguklah. Nak ke? Mahidung ropong kelinga copeng gigi tak ada. Nak ke? Ha tu nak royak sabit kata sini. Masalahnya nak ayat kata sunat baca kunut nah maknanya dalam iktidal hak Imam Syafi'i hak Imam Malik adalah belum daripada rukuk lain pada warning tak dak baca kunut arti orang tak baca kunut tu bukan mazhab Imam Syafi'i bukan mazhab Imam Malik ia mazhab Hanafi atau Imam Ahmad bin Hanbal tak ada kena balah apa deh ha, di antara lepas tu mana panjang lebar tu kita mari sama semula pula kunut ada hak nazilah ada kunut apa nama ni deh ha, kunut nasbu hak lagu mana lagu ni kita ikuti ha, minggu depan pula kata ada uzur pun kita baca sebuah lagi deh wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kitab yang kedua ni sakut teh dengan bab i'tiqad lah. Dah wajib apa i'tiqad ni dia ambil pada makudah benda yang disipu. Dah benda yang disipu, benda yang diikat oleh hati kita tu. Ha tu dia panggil. Tuhan ada, kerak sipu tu dia panggil i'tiqad. Ada Tuhan ni baharu kau sedia, ha sedia kerak kita kemas situ. Dah, ha ada Allah Taala ni ada Allah Taala ada humi ko apa? Ada Allah Taala nama timo tak ada pula ke? Dak ada Allah Taala kekal tak timo tak ada siapa ke bila-bila perak kita sipu tu dia panggil i'tiqad. Kalau dia kita duk ngaji dalam hubung kaitan adalah wujud. Dah, ha wujud artinya ada. Ha yakni ada Allah Taala kita wajib mengaku masing-masing. Sungguh dah wajib sisi Allah Taala tegak-tegak di atas kita orang mukallaf. Dah, suruh kita kenalkan Allah Ta'ala.
Mana kita kenal Allah Ta'ala serta kita mengaku dalam hati sungguh Allah Ta'ala tu ada. Ada Allah Ta'ala, siapa tak terima nak kata tak ada. Sambil tu orang panggil ada Allah Ta'ala, ada zati. Ada kita orang panggil ada aridi. Atau dikatakan ada Allah Ta'ala wajibil wujud. Wajib ada Allah Ta'ala. Ada kita ni orang panggil ada jaizil wujud. Haruh ada kita. Tak supa dah situ. Diri supa ada tu tak ada apa lah. Kita boleh kata Tuhan ada, kita ada. Sama-sama situ ada tak ada apa lah. Tapi ada Allah Ta'ala wajibil wujud. Wajib ada Allah Ta'ala. Ada kita ni jaizil wujud. Haruh ada kita. Hakama ni bila kita mengaku dah Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala ada tak timo tak ada. Allah Ta'ala ada zati, ada sengoti. Ada Allah Ta'ala wajib mana tak terima nak kata tak ada. Mana dalil? Banyak tu apa? Musannif wa'aw satu ayat tau ni. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Tu sebagai jadi dalil nunjuk kata ayat ni Tuhan ada. Walaupun tak ada totok sekali pun tapi reti dengan cara mafhum orang panggil. Sebab Tuhan kata fa'lan hendaklah kamu kena-kena. Nah, kena si mana kena yakin. Alla ilaha illallah akan bawa sesungguhnya tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ini menunjuk Allah Ta'ala jualah yang ada. Tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah. Yang ini Allah Ta'ala jual yang ada. Sini kita kata wujud dah ada situ. Haa dah. Habila kita kejak dah kemah dah. So lagi weh kena winapok dalil. Haa malam ni kita nak ngaji dalil lah sekodah-sekodah tu. Dah. Ha, pergi Tuhan ada dah. Dah. Ha, tak ada Tuhan tu mustahil. Ada Tuhan ni selama-lama. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada. Ada tak ada Allah Ta'ala tak hilang. Allah Ta'ala ada ni. Dah. Tak sabit dengan apa-apa. Bila kita kejak dah. So laginya kena winapak dalil. Ha, dalil ni kalau balik pada bahasa kita penutun. Alamat tanda. Dah. Ha, tu dia panggil tanda atau alamat. Kata Tuhan tu ada, mana tanda? Ha, lalu tu ya warilah satu dalil. Dalil nakli, dalil akli. Dalil ya bahasa fikir dengan akal kita. Ha, dah fikir dengan akal kita. Hak kata kita ngaji minggu lepas baru ni, dengan mana fa'lan annahu la ilaha illallah tu, hak tu gerti dengan apa dalil nakli. Dalil yang nakal pada Quran tu. Ha, dia hak tu dalil nakal pada Quran. Ha, hak ni dalil bahasa akli, bahasa fikir dengan akal kita. Sebab bila kita ada akal ni, Tuhan tekes, so kita kenal dia. Kenal mana kita mengaku, sungguh Tuhan tu ada, Tuhan sedia. Atau kenal mana lagu tu. Bukan kenal boleh tunjuk sakit tu, dok pun utuh. Ha, kenal lagu tu adalah kenal makhluk. Nah, kenal hukum sifat Tuhan ni. Ha, dah ingat molek, kita kena mengaji dah. Pak kita pejam mata, pak pun utuh, hak ni dia tanya mula-mula sekali. Ngajilah dah melalui sifat 20 kau sifat 13 kau lalu ngak roe kau hadis ngajilah untuk nak we kenal Tuhan sebab Tuhan tekes so kenal dia. Pas kita pun bila kembali kepada alam barzah mati pop masuk alam barzah ya tanya ho ni mula-mula selalu dah. Marabbuka siapa kau Tuhan kamu? Ha sudah. Ha ni sabit nak we kenal dah. Ha kama dia bila kita mengaku dah Tuhan ada, tak timo tak dok wajib, tak dok Tuhan tu mustahil. Bila kejak situ kena nampak dalil so lagi. Ha baik tengok dalil ni pula. Dan lagi pula kata dianya dan dalil atau tanda-tanda. Dalil dengan tanda hak tu lah orang panggil atas tafsir lah. Kau tak reti pun bajak dengan pare, tak reti bajak reti pare, tak reti pare reti bajak tu lah. Ni dalil tanda hak tu dah. Kata ada, kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ialah tak tiada tu. Ha, tak tiada tu, dia panggil tak ada tu, lazim je. Bila kita mengaku tertengah Allah Ta'ala itu ada, nah, tak ada. Tak ada tu pun wajib juga. Cuma tak ada tu yang masuk dalam istihalatul mustahil. Ada tu, hai tu masuk dalam wajib baginya. Ya tak sempat situasi, kenapa tak penutup? Ha, jangan duduk gaduh ke kelahi lagi lah. Tak sudah lagi. Mengaku tak sedak weh ngaji sifat 20. Jangan. Hak ni lah untuk kita nak selamat dalam akhirat, dunia dan akhirat. Nah, ha, kena mengaji. Sekodah wana ilpah fardu'in tu. Nah, dalil kata tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya, nah, ianya Allah Ta'ala ni. Tak tiada. Mana tak tiada, tak ada. Tu lazim dia lah. Supaya kita kata, sungguh ni halu. Lazim tak besar. Jadi tak besar pun sifat sumuk juga.
apa? Ha, tak besar pun sifat sumuk juga. Kecil pun sifat sumuk juga. Ni ada Allah Ta'ala pun sifat wajib tadi. Sifat wajib bagi Allah. Tak ada Allah Ta'ala pun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala juga. Tapi, orang panggil istihalatul mustahil. Waktu, masuk waktu dah. Ada pun tak ada tu, ha, tak ada tu, tu mustahil. Tak ada tu, tu istihalatul mustahil. Ada tu, masuklah wajib baginya bagi Allah. Tu baik. Kamu dikata lagi. Ialah kita fikir dengan perhati. Kita fikir dengan perhati. Maksudnya kita fikir dengan perhati-perhati tengok. Moga akan ada pada kita. Tengok tu, ada keceklah kau banyak mana. Fal yang apa nama apa nama apala yang zuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Tu esok kita tengok bagaimanalah kejadian itu. So kita fikir tengok tu. Afala yang zuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok tu. Nak suruh tengok belakang, tengok bagaimana kejadian langit, bagaimana jadinya bombing. Nak menunjuk suruh kita tu fikir. Kemudian musonif pun kita fikir. Pas fikir nazak ni, we tembuh kata Tuhan tu ada, Tuhan sedia, Tuhan satu. Wajib fikir ni ni. Fikir hak ni wajib ni. Wajib. Hak orang panggil tabligh di jalan ke tangga-ketangga tu. Amalan ni tak ada uzur pun weh. Pakat tubik di masjid weh, ada majlis fikir dan amal. Suruh fikir ime dan amal. Tengok yang kecek dah. Suruh fikir ime dan amal. Amal ni tak ada kena fikir dah. Ime tak kena fikir dah. Hak fikir-fikir dah leh. Tapi kena kecek lagu tu. Kecek orang panggil supaya jadi mubalaghah lah. Suruh fikir tertengah amal. Maksud fikir amal yang kita nak makan lepas pada mati. So fikir ini mana so kuatkan ini kita hidup dalam amal ibadat kepada Allah. Kalau fikir-fikir sungguh, dalih. Dalih. Dan tilik kepada makhluk-makhluk ni. Suruh kita fikir, suruh perhati, tilik kepada makhluk yang kita duduk nampak ni. Sebab makhluk-makhluk ni berkara basuh kena jadi. Dia panggil makhluk. Kadang-kadang tak kenal makhluk pada. Makhluk ni berkara basuh kena jadi. Dia panggil makhluk. Tuhan suruh fikir kepada makhluk ni, perhati tengok kepada makhluk. Supaya nak tertarik, kata Tuhan ni ada Tuhan satu, Tuhan sedia. Kerana, sebab apa? Tuhan suruh fikir tilik kepada makhluk. Kerana makhluk ini baru. Kerana makhluk ni baru. Gapo baru? Baru ni nama bagi ada awal. Sebab ia tak ada benda makhluk koding, tak ada. Sebab gapo penutur kata benda makhluk tak ada tali panggil kodin. Kerana makhluk perkara basah kena jadi. Bila sebut kata perkara basah kena jadi, orang tak paling kodin. Kerana kodin ni gapo mala awwalahu. Barang yang tak ada ada awal. Okey, kodin-kodin ni barang tak ada ada awal. Bagaimana ni makhluk ni? Makhluk ni orang perkara yang basah kena jadi. Dia sebut perkara basah jadi ialah makhluk ni baru. Gapo baru? Baru nama bagi ada awak tu. Hasu fikir benda ni. Ada pun tertengih zat Allah Ta'ala. Tak ada suruh fikir. Nabi pun ada kata. Tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khulqillah. Tafakkaru fi khulqillah. Hendaklah kamu fikir tertengih kejadian Allah Ta'ala. Nabi suruh. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu fikir zat tu hai. Zat tu hai jangan fikir. Sebab dua perkara pun itu. So kita fikir zat Allah Ta'ala, kata fikir pun dia tak tembus sebab dia kodim. Dia tak suka dengan kita. Hak dia nampak lepala kita tu bukan belakang tu. Hak dia nampak lepala kita khoyang, lepala kita khawatir, lepala kita ni semua makhluk laku-laku. Sahabat Nabi yang lari tak si fikir Allah Ta'ala. Kalau kata fikir pun tak tembus, yang kedua jadi kafir ya. Jadi gila yang tu. So fikir tertengah makhluk Allah Ta'ala langit, bumi, apa kita sendiri. Sebab makhluk ni perkara yang baru. Yang ni ada awal. Ada awal dah. Dah lagi baik. Kerana makhluk ini baru adanya. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didulukan tiada. Tiap-tiap benda yang baru ada ni tentulah, mana mestilah ia kena mari daripada tak ada dulu. Kau ni kaedah putuh dah orang panggil. Tiap-tiap benda baru ni,
Nah, ialah tentulah mana mestilah ia kena mari pada tak ada dulu. Ia tak sebab benda kodeng. Ini cara memikir. Nah. Benda kodeng apa? Kodeng malah awalalahu. Barang yang tak ada awal. Bila tak ada awal, tak ada humi. Tu nama sendiri. Sabit Tuhan, dia ada dia tak ada awal. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada dulu. Sebab dia bukan baru. Ah, pasal pelik kena tu. Tapi pelik pasal dia lah. Dah, kena dengar. Ah, dah. Hakama dia sini, Yesus kita fikir kepada makhluk, karena makhluk ni baru ada. Dan tiap-tiap baru ada, tentu dulu yang tak ada. Hak tu kaedah putus orang panggil. Dah, orang apa nama ni, orang panggil, kaedah, kotiyah dah. Putus lah, orang panggil tak boleh nak tawar dah, tentu dah. Kalau pergi beli barang-barang, apa kot sekali lagi? Ni puluh kot, alih kurang tak boleh, alih. Harga mati dah. harga mati. Hari ni apa kok sekali ni? Ni 200 kilo. Apa boleh tawar? Tak boleh harga mati. Hari ni tiap-tiap benda makhluk yang baru. Ada baru ada, tentu dulu pada tu. Apa nama ni? Tiap-tiap yang baru ada itu tentu mari pada tak ada dulu. Ni kan dah putus lah. Ha, tak boleh kita tawar-tawar dah. Ni jalan mikir dah. Ha, kalau begitu... Dah, kalau begitu nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Ah, kalau begitu, kalau kata makhluk ni baru ada, tiap benda baru ada, tentu dulu tu tak ada, lepas tu baru ada. Ha, kalau gitu makhluk ni tentulah mungkin. Mungkin ni apa? Benda boleh jadi ada, benda boleh jadi tak ada. Ah, dah, ha, kena wadus kat tu lah. Ha, apa kita sama semula pula. Wallahu alam. Sikit-sikit tak apa dah penutup dah. Kita biasa dengar tak sifat 20. Apa kita mai tengok cara satu doa pula malam ni. Ah, malam ni nyo dah satu amalan doa. Ha, we ado nak malam, nak malam. Pas ramai-ramai ya duk tengok malam ni berapa tu orang Faruk tu. Ha, 1300 orang malam ni penutup. Pas dalam 1300 orang kalau boleh 300 orang tak apa dah. Boleh amal dengan doa mawi ni. Allah. Nah, hak minggu kemarin, ha buri dah cara minggu kemarin. Nah, ha ni minggu ni pula kita nak wis satu doa pula hak sakut tengah. Nah, doa ni orang panggil apa nama menghadapi sakaratul maut. Kalau kecek kapung mudah-mudah doa ni untuk orang nak mati cabut nyawa di badan lah. Nah, nyawa nak cabut di badan dah. Anak umit berdoa ni. Hak duk baca Yasin wal Quranil Hakim, surah Waqiah, surah Turad. Ha baca tak ada apa tu. Tapi hak ni sengah daripada amalan Nabi. Ah ha, Nabi tekoh ya dewak letih, kau ya duk tarok, ya sansaral maut, ya sakaratul maut, ya bacalah doa ni. Nah, penutup dengan molek. Ah ha, kita nak mari baca satu daripada hadis Nabi. Nah, maknanya nak ayat bagaimana kita apa akan menghadapi sakaratul maut. Ayo ha, soal macam mana kita nak tepuh, nak hadapi, nak bertemu dengan sakaratul maut. Ah, dah. Lalu tu dia ambil contoh Nabi masa Nabi nak mati. Siapa dia royak ni? Hadis ni diriwayatkan daripada Tirmizi, ya ambil pada Aisyah. Nah, Aisyah ni isteri Nabi lah. Nah, Aisyah kata kan. Ya katanya apa nama ni? An Aisyah radhiyallahu anha. Ha, daripada Aisyah telah redha oleh Allah Ta'ala daripadanya. Qalat berkata Aisyah. Aisyah tak kena. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Wahuwa bil mauti. Jadi Aisyah katanya, aku tengok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku tengok. Padahal Nabi saat itu menghadapi sakaratul maut. Yang ini nak mati dah lah. Kalau kita kecek kapur kita, dah buat letih. Ah, dah esok kata dah waktu Nabi menghadapi sakaratul maut dah. Wa indahu qadahum fihi maun. Esok kata di si Nabi tu ada sebuah makuk yang berisi air dia itu. Jadi Nabi nak mati ada depan Nabi, sisi Nabi duduk dekat dengan Nabi satu makuk. Ah, dah satu makuk kata makuk inilah. Ah, satu makuk duduk depan Nabi. Ah, sisi Nabi dekat dengan Nabi nak mati, Aisyah kata. Ada satu makuk. Dalam makuk tu pula kata dianya dan berisi air. Air dia ada dalam makuk tu. Ha, ni cerita hak sebenar ni. Aisyah royak sendiri dah. Ada satu makuk, air dalam makuk tu. Kama dia air dalam makuk tu, kama dia beliau memasukkan tanginya. Lagu mana? Yudkhilu yadahu fi qadasi. Jadi beliau walha Nabi tu Allah tangi masuk dalam makuk. Ha, dah. Nabi Allah tangi masuk dalam makuk.
lalu itulah ke dalam aku. Lalu Nabi sa'ning summayam sahu wajahu bilma'i. Kama dia bila Nabi masuk tanginya dalam ke dalam aku, Nabi sa'ning sambil membasuh, mensapuhkan muka. Sapuhkan muka Nabi dengan air sa'ning lah. Dia sapu muka dengan air sa'ning. Dalam sambil dia apa nama, dia sapu air di muka dia dengan air sa'ning. Summa yakulu, kama dia Nabi kata, Nabi berdoa. Ini pak kita nonok ni. Nah, kama dia Nabi berdoa. Nabi kata kena, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sekat tu tu. Hadis ni rawahu Tirmizi royak. Dah. Lepas tu, kita nak ambil kan? Kita nak ambil boleh satu, orang panggil satu daripada kita wak mikir lah. Satu daripada ajaran saat ni tu, orang panggil toladah kita. Satu contoh, Nabi ketika dia hadap nak mati, Aisyah kata ada satu makhluk duduk depan dia. Kamari dia celup tangan dia saat ni lain makhluk. Dalam keadaan dia celup saat ni, dia sapuh ke muka dia. Mari, siapa kok dada kata lagi lah. Sapuh ke muka dengan air saat ni. Dalam sambil dia duduk sapuh saat ni, dia baca satu doa. Doa yang mana nak malam ni? Doa apa? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sekat tu. Kalau balik pada bahasa kita, hey Tuhan, tolong olehmu akan daku. Tolong olehmu akan daku. Maknanya, apa nama? Menghadapi aku saat ini sakaratil maut. Sansara, mana mabuk mati lagi, sakit mati. Minta Tuhan tolong. Tolong. Di dalam keadaan dia ada sakit mati, kepedihan mati ni. Tolong olehmu kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakarat mati. Yang mati sakarat pun ngabuk dah. Sakit mati, tak ada kena berkecek dah. Maka Nabi minta, sabit nak royak pun untuk dikasih Yesus. Dia benar halus-halus Nabi yang tak minta. Ni cek benar besar ni. Mati ni sakit. Sabit Nabi buat banding banyak perkara ulama dah sebut. Supaya orang kapir mati lah penutup amat royak seumur dia. 7 lapis langit. 7 lapis bombing. Kapir duduk sama tengah. Pum! Lagu mana rasa tak tahulah. Tinih di kereta puang pada dah. Tayar dia ni belah dah. Lepas duduk di minyak tabrak dia tinih. Lepas kereta puang ke langit besar mana. Tinih di kereta api. Walau kapir di pintu pada dah. Ni nak royak mati orang kapir lagu tu lah penutup. Nah, Tuhan menyeksa, menyeksa sebab tak ada iman. Nah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kapil, pum, tu mati. Pak ada sebut kata 10,000 kali gaji. Berak, 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 padai dengan mati sakit. So. Jami dulu tak ada bedih. Kalau kita lain, kita kacau mudah-mudah, 1,000 kali bedih. Pum, 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 1,000. Padai dengan mati sakit. So. Ada tu kata mati saat ni supaya orang melapor kami. Ada juga Nabi buat ni lagu tu. Wa gula-gula di dada, gula di kaki, gula-gula semua. Hewat sekali gu. Tum! Bicabuk kulit dia tu. Allah. Kita tu kena pisah sikit bos pastor. Dek, bos pastor, liku-liku pastor. Dek, hati ni dia mau hewat. Oh, lupa air mata berceruk dia. Tum! Tak berceruk air mata. Tu nak ayat pastor duduk di kulit dia. Ni ruk di bandar. Ni nak ayat terbesar buku mati. Habis Nabi berdoa sangat sakit. Dah, bahaya dengan mati ni. Ha ni boleh kita ambil buat satu doa. Tapi beringatlah, hak kita baca sendiri. Tapi kalau kita nak baca kau bini kita, nak baca kau tok lelaki dia buat letih, dia buat tarak, kena tukar sikit kata setengah ulama. Tukar kan? Allahumma a'inhu ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Hak ini tu kita tukar kalau kita nak baca kau tok lelaki dia buat letih. Okay. Halik tu lelaki nak baca oleh kau bini pula. Nah, bini letih dia buat tarak. Kita kena tukar. Allahumma a'inha ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Pak kita nak baca di kita sendiri, kita rasa tarak dah letih dah weh. Nah, dah letih tarak ini, ni nyawa tak sedap, nyawa tak sedap. Ambil air celup. Jomo di muka. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tum. Nak we to have what to be roh kita dengan mudah. Tak jadi berasa sakit, tak jadi berasa pedih, tak ada uyu esok. Rasa apa dah? Sekso.
Ha, ni boleh amalan pada malam ni. Satu amalan untuk kita baca menghadapi sakaratul maut. Sama ada kita sendiri, sama adalah bini kita, tok laki kita atau saudara kita. Kita tengok hodok baca Yasin, baca apa, baca gilah. Ini satu daripada ajaran contoh Nabi Aisyah wayak. Ketika dia duk hadapi sakaratul maut, ada satu makuk sisi dia, dia celup, pakai umur di muka dia heret turun. Ha, dia duk, oh ya amu baca dah sana dah. Pak ada ulama dia tambah lagi. Nah, ulama dia tambah lagi sikit lagi. Ha, kalau kita ambil hak panjang. Ha, ni baca hak ulama tambah lek belakang dah penutup. Ni jamin. Baik. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Pak ya tambah apa? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Oh ni boleh memenah kalau kita kita tambah sekat ni pun untung. Nah, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ha tu hak Nabi. Hak ulama tambah minta kita tambah lagi. Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ha tu panjang. Kalau kita ui makna sikit koda-koda, Allahumma ufirli tuai apa dosa bagiku. Warhamni Tuhan mengkasihi belahlah kaku Tuhan. Wirahmatilah Tuhan akan daku ni. Wa alhiqni birrafiqil ala, dan Tuhan menghubunglah aku ni dengan sai yang paling tinggi. Pakat setengah ulama sai yang paling tinggi tak ada dah. Bukan naik apa, bukan puteng, bukan tok meni. Sai tinggi di sini adalah Allah Taala dengan malaikat. Allah punutung dah ambillah doa malam ni dah. Bolehlah kita wa amal di kita lepas-lepas semaya deh. Ha, lepas-lepas kita tengah-tengah malam bacalah Tuhan Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. We ada tik malam-malam sehari kita baca. Sebab apa? Ni dalil besar sekali. Nabi orang lama satu dalam makhluk. Lama satu dalam makhluk. Dunia pun Tuhan will be, akhirat pun Tuhan will be. Tak ada ewala Nabi lebih sekarang ni dah pun. Tapi duk baca lagi dengan buku mati, dengan buku sakit mati. We tuai-tuai fikir sini. Ambo sini pun baiklah penutupnya semua. Setara Nabi lama satu tu hewi pengkak dia. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhlukat. Nga serga lebih Nabi Muhammad lagi. Tapi dalam keadaan begitu sekali, tapi dengan buku mati, sakaratul maut, Nabi baca doa. Pak kita orang apa? Ah, kita ke dosa bolok-bolok tamu-tambung. Cerah mata pak dosa, nak tidur pun ada dosa. Lalu tu kita perlulah kita kena baca benar. Ni Nabi tunjuk ajar kita ya ni. Ah dah begitulah malam ni penonton dikasih semua, tak ada uzur pun kita akan sama pula pada minggu depan. Ha malam ni ya mano dah. Ha dapat boleh kita bersama dengan masing-masing hok mano yang molek, sama-samalah kita minta Tuhan boleh kita beramal. Hal yang mana sikit banyak dalam kekurangan amal sebaiklah segi mana-mana apalah. Ha, tu minta jauhlah kita sepap jauh. Jangan duduk celah, jangan duduk apa, jangan duduk beramal. Hak takno. Begitulah kita manusia. Ada salah, ada silap deh. Ha, kalau gitu, amal sudah ngelapa mulia. Bila kita fit wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ada gapa tiap ada yang mau komen? Ada lupa baca kunung. Soal dia nak buat lagu mana? Tak ada buat lagu mana. Kalau tak buat, kalau habuk pun semaya sah. Tapi nak semaya kita sepenuh, bila kita tinggal kunung, lupa pun baik. Ya tinggal kunung, ya lupa. Ya tinggal kunung, ngas ngelain. Tak sewe, baca kunung gaduh. Nak gimik ikan terlubah. Gaduh weh, nak gimik matang pagi. Tak ada kunung. Sunat kita kena sujud sawi. Kena jabang dengan sujud sawi. Kalau kita tak sujud sawi, semaya kita cedera. Ibarat kalau kita manusia kok sunat abad, kalau kita tinggal dia tangi kudung. Nah, apa nama lingo rop copeng, hidung ropong, mata buta sebuti, tak janguklah. Tapi hidup. Lalu tu bila kita tinggal dah, sunat kita jabang dengan sujud sawi lepas pada innaka hamidum majid. Jangan duk salah lagi. Kalau kita semai sore diri kita kena kosak. Ingat atam nak sujud sawi. Kalau kita semai ngatu ime, ada pun tak kosak, mada ngatu ime dah. Ha, jangan duduk tidur sujud ngatu tak kosak, kalau mai sore diri. Batas semai, sebab ia menambah rukum pekli. Asal sujud dua lah, jadi tiga. Ha, tiga tu kita kena kosak. Ingat kata nak sujud sawi. Kalau kita semai sore, kalau kita ditu ime,
Kalau kita jadi makmum tak apa, madang atau imeh dah. Habitulah soalan, apa kita nak buat kalau kita tinggal kunuk? Adalah kita kena sujud sawi. Lepas pada innaka hamidum majid dalam tahiyat akhir. Ha, baca ke masa kita sujud, subhanallah yanamu ala yashu. Ha, tak ingat tu subhanallah bi'a'la wa bihamdi. Ha, tak ingat lagi subhanallah. Tak ingat lagi tak sama baca sahabu. Tak ingat lagi wak praktik thai pun tak ada apa. Haa, ni wak sungguh pandai. Ha, apa lagi? Ha, takbir tu hak hujung jari ibu ni ngatlu pintling supaya ya. Tak ada beza tina jatah. So jangan tepek, so Allah wi betul. Hak tepat dia beza tina ya kapik sikit. Allah, ya kapik sikit ni. Celah dak, celah teriak ngan dada, cap kapik sikit. Kalau nak buka tak ada depa cuma lucu pala sikit. Ha, pak bezanya tina kapik sikit. Jatah buka sikit tu pak beza. Adapun hujung tangan jari bertelai dengan hujung telinga, hak tu serupa. Ibu tangan, ha, seolah bertelai dengan cuping telinga bawah pak pak serubai duduk tu. Hak tu pun serupa. Tak serupanya adalah hak tu buka sikit, hak tu masuk sikit. Nampak retina kapik sikit. Allah kapik sikit. Jatuh buka sikit. Allah buka sikit. Ha, dah, ha, begitu di antara. Sujud sawi ni berapa kali? Sujud sawi dua kali juga. Dah, innaka hamidum majid. Allahu akbar subhanamal la yanamu yasu. Pamagak Rabbi Fidli. Apa sujud pula yang kedua? Subhanamal la yanamu wala yasu. Mari pak tak ada acapa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, dia sampai dua kali juga. Dah, ha, habis. Ada dah. Ha, itulah di antara malening dah. Ha, wallahu alam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma fil lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu wasallama wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.